Wa mana ada syurut itu? Orang-orang semacam Mas Bri nomor itu tidak punya guru yang belajar sesuai pemahaman dirinya sendiri. Wa mana ada syurut itu? Dan mana ada syurut itu? Ini makna yang benar, makna hadis. Ayy al-surat illati khalaqaha Allah, artinya di atas bentuk yang diciptakannya, itu bentuk oleh Allah, wasyarrafaha, dan dimuliakannya, itu bentuk oleh Allah. Bahwa huwa makna, sebagaimana dialah makna fi qawlihi ta'ala dalam firman Allah ta'ala fi haqqi Isa, pada hak Nabi Isa, fanafakhna fihi ruhina, fanafakhna, maka kami tiupkan, kata Allah, yang dimaksud merintah malaikat Jibril. Allah memerintah malaikat Jibril untuk meniupkan fihi pada rahimnya Siti Maryam, ruhina, dari ruh kami. Yang dimaksud ruh kami maksudnya adalah ruh yang diciptakan dan dimuliakan oleh Allah. Ruh yang diciptakan dan dimuliakan oleh Allah. Ini namanya yudhafatut tasyrif. Penyandaran kata benda kepada Allah untuk menunjukkan pemuliaan bagi benda tersebut. Ruhina, artinya ruh yang dimuliakan, diciptakan dan dimuliakan oleh Allah. Utoha mana? Utoha tasyrif. Sama dengan hadis tadi itu, Inna Allah khalaqa Adama ala suratihi, di atas bentuknya, yang dimaksud bentuk yang dimuliakan oleh Allah. Karena bentuk manusia ini adalah bentuk yang termulia di antara makhluk-makhluk lainnya. Walaqad khalaqna insana fi ahsani taqwim, sebaik-baiknya penciptaan. Sama dengan masjid disebut Baitullah. Yang dimaksud apa? Rumah yang dimuliakan oleh Allah. Ini disebut dengan yudhafatut tasyrif, penyandaran kata benda kepada Allah untuk menunjukkan kemuliaan bagi benda tersebut. Suratihi, suratullah, suratullah yang dimaksud surah musyarrafatun indallah, bentuk yang dimuliakan oleh Allah. Itu makna hadis. Bukan arti ada surat ini di atas bentuk Allah, lalu Allah punya bentuk, lalu Nabi Adam seperti bentuknya Allah. Alhamdulillah. Nah, nanti maaf ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ta'ala, dan maha suci dia Allah, anil hududi, dari batasan-batasan, wal qayyadi, dan penghabisan-penghabisan, wal adrani, dan sisi-sisi, wal a'dha'i, dan anggota badan yang besar, wal adawati, dan anggota-anggota badan yang kecil. Al-Allah, anggota badan yang besar. Al-Adawat, anggota badan yang kecil. La tahwihil jihad as-sittu, tidak meliputi terhadap Allah oleh arah-arah yang enam. Al-jihad as-sittu, arah-arah yang enam. Kasairil mubtada'ati, seperti seluruh para makhluk. Artinya Allah tidak seperti para makhluk
satu dari 6 arah penjuru. Allah tidak seperti mereka. Kalau makhluk mesti memiliki tempat dan arah dari salah satu 6 penjuru, yaitu apa? Atas, bawah, depan, belakang, samping kanan dan samping kiri. Asyhadu an la ilaha illallah, artinya bahwa Allah Ta'ala laisa lahu haddun, tidak ada baginya batasan. Wal haddu dan haddat ma'nahu, maknanya nihayatus syai'i, penghabisan sesuatu. Al haddu makna harfiahnya batasan. Pengertiannya nihayatus syai'i, penghabisan sesuatu. Fala yatrusu, maka tidak boleh alaihi atas Allah al-hududu, batasan-batasan. Wal misrahatu, dan jarak. Wal miqdaru, dan ukuran. Allah Maha Suci dari itu semua. Fadafyul haddi, maka menafikan hadd, menafikan batasan anhu dari Allah. Ibaratun adalah ibarat an-nafil hajmi, dari menafikan bentuk. Jadi ketika kita katakan Allah Maha Suci dari batasan, itu artinya bahwa Allah bukan benda. Allah bukan bentuk, karena benda itu atau bentuk memiliki apa? Batasan, ukuran. Wa ma'na al-ghayati, dan ma'na al-ghayat an-nihayat, penghabisan-penghabisan. Wa hadha, dan ini ma'na al-ghayat min sifatil ajsami, dari sifat-sifat jisim-jisim, sifat-sifat benda. Wa ma'na al-arkani, dan makna al-arkan pada atas itu tangan, hudud, bergoyang, wal-arkan, al-arkan dari al-jawanibu, sisi-sisi, sisi-sisi namanya al-jawanibu, jawanibu, badan kita menjadi jawanibnya. Wa ma'na al-mawdu'i, dan makna al-mawdu' jam'u umwin, jam'u umwin. Al-umwu ay al-jizawul kabiratu, artinya bagian-bagian yang besar. Wadari kami khasyol isyidah jizami, dan demikian itu dari kehususan-kehususan jisim. Seperti apa? Kepala, tangan, kaki. Bahasa Arabnya itu namanya utubun, jam'nya a'udhu. Wa ma'na al-adawati, dan ma'na al-adawat ay al-ajza'u shaghiratu, artinya bagian-bagian yang kecil, anggota badan yang kecil, bagian-bagian anggota badan yang kecil. Kalahati, seperti anak lidah, jari-jari, kuping, termasuk biji mata. Ada waktu Allah Maha Suci dari itu semua. Wa ma'na qawlihi, dan makna perkataannya Imam At-Tahawi, tahwihi jihadus sittu, ay artinya la tuhitu bihi, tidak meliputi dengan Allah al-jihadus sittu, oleh arah-arah yang 6. Wahia, dan dia al-jihadus itu fawku wa tahtu, atas dan bawah. Wa yaminun, dan samping kanan. Wa shimalun, dan samping kiri. Wa quddamun, dan arah depan. Wa khalfun, dan arah belakang. Nah, itu disebut apa? Al-jihadus itu arah yang 6. Lihat hadihi, dikarenakan ini al-jihadus itu la tashihu
tidak sah illa liman huwa jinnun, kecuali bagi yang dia adalah benda. Arah yang enam ini hanya berlaku bagi sesuatu yang apa? Memiliki bentuk dan ukuran. Wa fi hadha, dan di dalam ini perkataan Thahawi, raddun bantahan adab Itaimiyah atas Ibn Taimiyah. Haitsu qala, bahwa berkata iya Ibn Taimiyah, inna lillahi haddan ya'lamuhu huwa, sesungguhnya bagi Allah batasan yang diketahui oleh dia sendiri. Alhamdulillah. Walaupun dia mengatakan kita manusia tidak mengetahui haknya, tidak mengetahui batasannya, hanya Allah sendiri yang mengetahui batasannya. Itu jelas kufur. Dan ini ditulis oleh Ibn Taimiyah di dalam bukunya. Karya-karya ini sendiri tidak hanya dalam satu karya, dalam bahkan dalam beberapa karya lebih dari satu. Ya, karena dia sebutkan dalam karyanya berjudul Minhajus Sunnah An-Nawawiyah. Juga disebutkan dalam kitab karyanya berjudul Muwafaqatu Shalihil Ma'qul Li Sahihil Ma'qul. Mudah-mudahan ini sekarang saya di dalam kurang lebih 80% sudah membantah ajaran Wahabi yang menyebutkan ada tiga tauhid. Yang disebut tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Kebatan. Kita lagi selesai cuma tercatat. Dua ratus halaman lebih. Sebagaimana
oleh Ibnu Taimiyah. Bal naqlu Thahawi hadza, bahkan kutipan Imam Thahawi ini, kutipan Imam Thahawi ini, kan Imam Thahawi mungkin risalahnya ini adalah kutipan dari para ulama mazhab Hanafi, ulama sebelumnya, yang merupakan ungkapan dari siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Ibnu Yusuf, dan Imam Syaibani. Itu yang awal risalahnya, kalau kita baca Imam Thahawi kan mengatakan bahwa dzikru bayani aqidah di Ahlus Sunnah wal Jamaah ala madzhabi fuqaha'il millah Abi Hanifah dan Ahmad bin Tsauri al-Kufi, Abi Yusuf, Yaqub bin Ibrahim al-Ansari, wa Abi Abdullah Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Kutipan Imam Thahawi ini, naqlu Thahawi hadza fihi, di dalamnya, di dalam kutipan beliau ini, ungkapan beliau di atas, ta'ala min hudud fihi, dalamnya anna salaf, bahwa para ulama salaf kanu ma'ala tanzihillahi anil haddi, adalah mereka di atas mensucikan Allah dari batasnya. Imam Thahawi mengutip perkataan Imam Abu Hanifah. Itu artinya keyakinan Imam Abu Hanifah Allah bukan benda, Allah maha suci dari batasan-batasan. Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala laisa dakhilal alamin, tidak di dalam alam, wa laisa kharijahu, dan bukan di luar alam, wa laisa muttashilan bihi, dan tidak menempel dalam alam, aw mufassilan anhu, atau terpisah dari alam. Jadi Allah tidak boleh dikatakan baginya dakhilal alam, di dalam alam, juga tidak dikatakan baginya di luar alam, karena di luar dan di dalam itu menunjukkan sifat kebendaan untuk sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran. Juga Allah tidak dikatakan baginya menempel atau terpisah. Tidak boleh dikatakan menempel dengan alam ini, juga tidak boleh dikatakan terpisah dari alam ini. Dua-duanya salah, karena menempel dan terpisah itu sifat benda. Nah, terus ya ta'ulaukan kadzalika, karena jika ada yang Allah demikian itu tadi, jika Allah di dalam atau di luar, menempel atau terpisah, lakana lahu amsalun la tuhsa, maka benar-benar bagi Allah banyak keserupaan la tuhsa, yang tidak terhitung, akan banyak yang serupa dengan Allah jika Allah apa? Memiliki bentuk dan ukuran, jika Allah dikatakan baginya di dalam atau di luar. Wa huwa, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala, nafa, menafikan an nafsihi, dari dirinya, al mumatsalata li syai'in, keserupaan bagi sesuatu, biqaulihi, dengan firman-Nya, laisa kamitslihi syai'in, tidak menyerupai Allah oleh suatu apapun. Wa qad nassa, dan pernah mencatatkan, ala nafyi at-tahayyuzi fi al-makani, di atas menafikan bertempat pada tempat, walim tisuali, dan menafikan menempel, walim tisuali, dan menafikan intisuali, terpisah, walim tisuali, dan menafikan berkumpul, walim tisuali, dan terpisah. Anillahi, dari Allah, khalqun kathirun, oleh manusia yang banyak, min masyairi ulama'i madzahib arba'ati, dari ulama terkemuka dari ulama madzhab yang empat. Ada banyak para ulama dari empat madzhab menetapkan bahwa Allah bukan benda, Allah tidak dikatakan baginya dakhil atau kharij, tidak dikatakan baginya di dalam atau di luar, tidak
dikatakan baginya menempel atau terpisah. Falturajah nususuhum, maka hendaklah dibaca tulisan-tulisan mereka. Kalau maka dapat. Paling tidak baca akidah imam empat madhab. Ila haitsu syaa Allahu
paling bawah saja. Tidak ada orang yang sampai ke sana dengan jalan normal, kecuali kalau jalan yang tidak normal seperti mukjizat dalam hal ini, atau dengan karomah para wali Allah. Tariq Ajian, jalan menuju Ajian.
Rasulullah meminta kepada malaikat Jibril untuk memperlihatkan bentuk aslinya. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, memohonlah kepada Allah supaya aku terlihat padamu dalam bentuk aslimu. Rasulullah mohon, tampaklah Jibril. Pingsan Rasulullah. Ternyata persoalan besar menutupi alam dunia ini memiliki 600 sayap. Menutupi alam dunia ini. Suatu malam atau sebagian malam,
من المسجد الحرام dari Masjid Al-Haram إلى Masjid Al-Aqsa ke Masjid Al-Aqsa sama tempat nama sebelumnya telah lalu penjelasannya tadi di atas. Qala al-Mu'allif rahimahullah wa 'urija bi syakhsihi dan dimi'rajkan Rasulullah bi syakhsihi dengan fisiknya. Nah, lihat dengan fisiknya. Artinya dengan tubuhnya. Fil yaqafati dalam keadaan jaga. Dalam keadaan jaga, bukan dalam keadaan mimpi. Jadi dalam keadaan jaga dan dengan fisiknya. Ila samai ke langit, summa ila haitsu syaa Allah min al-aula, kemudian hingga ke tempat yang dikehendaki oleh Allah dari ketinggian. Nah, ini mukjizat. Kalau bukan karena mukjizat ya tidak masuk akal. Tidak diterima oleh akal. Memang mukjizat demikian ada yang mukjizat itu perkara yang di luar kebiasaan. Mengapa di keesokan harinya saat berita ini disampaikan kepada orang-orang atau penduduk muka, mereka sangat mengingkari Rasulullah? Karena peristiwa ini terjadinya dengan fisiknya, dengan fisik Rasulullah. Sebab kalau dengan hanya mimpi atau dengan ruhnya saja seperti mimpi, tentu orang-orang penduduk muka tidak akan mengingkari Rasulullah. Karena kan kalau mimpi mah bisa aja dengan kata yang nabi yang bukan nabi aja dia mimpi. Dari mana? Dari kata ketiga ketemu Nabi Yusuf semalam mimpi, maksudnya bisa dipercaya ya? Bisa. Orang mimpi sih. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini diingkari oleh penduduk Mekah daripada orang-orang kafir. Oleh karena itu dia dengan fisiknya, tidak hanya ruhnya saja, bisyaksi dengan fisiknya, hai berruhi wal jasad, dengan ruh dan jasad. Asyarhu ali'uri jambihi, artinya di mi'rajkan bihi dengan Rasulullah aqibal isra'i, setelah isra'i, aqibal ibadah. Ya, itu juga memberikan pemahaman berruhi walijasad dalam ayatnya bi'abdihi dengan hambanya. Penyebutan kata al-'abd itu tidak paruh-paruhan jasadnya saja atau ruhnya saja, tapi apa? Ruh dan jasad. Ali mauli jabini artinya dimi'rajkan bihi dengan Rasulullah akibat Isra'i setelah Isra'. Fal Isra'u wal mi'raju, maka Isra' dan mi'raj kana adalah keduanya fi lailatin wahidatin dalam malam yang satu, muta'aqibaini yang beriringan. Beriringan itu maksudnya apa? Pergantian Isra' kemudian Mi'raj. Wahuma dan keduanya Al-Isra dan Mi'raj inda ahlil haqqi, menurut ahlul haqq, ahlul sunnah wal jamaah, fil yaqafati, dalam keadaan jaga. Dalam keadaan jaga melek, kalau bahasa kita begitu, dalam keadaan melek, bisyaksi dengan fisiknya, biruhihi bisyakhsihi dengan dirinya Rasulullah, artinya biruhihi wa jasadihi, artinya dengan rohnya dan jasadnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau teman-temannya apa? Gak dia diingkari menurut muka. Kalau saya bilang semata sakit dari muka, mana ada?
Sebelum dari Mekah jalannya 9 jam baru insyaallah belum melapar. Tapi kalau saya bilang dalam mimpi, oh, nah, ada orang nanya, oh, dalam mimpi ya, terserah dah kalau dalam mimpi mau kemana ke. Kalau diungkapkan dengan kata-kata lailan itu untuk menunjukkan sebagian malam, jadi bukan dalam semalaman tuh. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari kurang lebih dalam sepertiga malam saja dua peristiwa ini terjadi, muta'akibain beriringan, Isra dan Mi'raj. Bukan dari malam itu sampai sahur. Karena itu dalam sepertiga malam aja. Sepertiga malam itu kurang lebih 3 jam seperempat atau 3 jam setengah. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan Rasulullah pulang dari Isra dan Mi'raj ini dan tempat tidurnya belum dingin. Masih hangat. Tempat tidurnya baru nih masih ada setelah mulai kita berjalan. Dengan mata.
Qala al-mu'allif rahimahullah wal hamudu dan hamudu. Masuk lagi tema lain. Wal hamudu dan hamud apa hamud? Telaga. Makna harfiah itu telaga. Alladzi aqarrahu Allah ta'ala yang memuliakannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihi dengan yahu qiyasan li ummatihi sebagai pertolongan bagi umatnya. Umat Nabi Muhammad hakun itu hak. Benar adanya wajib iman. Yajib iman wajib iman bil hawdi dengan adanya hawdu alladhi yash'ubu minhu al-mu'minuna yang minum darinya oleh orang-orang mu'min yawmal qiyamati di hari kiamat. Kemudian kita semua minum daripada hawdu Rasulullah. Ayat Allah artinya bahwa Allah tabaraka wa ta'ala a'adda telah menyiapkan. Sudah ada ini. Sudah ada. A'adda telah menyiapkan al-hawdu akan hawd li nabiyyina bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam infadan sebagai penyelamat. Memangkan aqishan bagi orang yang kehausan min umat dari umatnya fil qiyamah di hari kiamat. Fa'inna man syahida minhum maka sesungguhnya orang yang minum darinya dari hawd la yafdhu ba'da dhalika tidak haus setelah itu selamanya. Wa amma man lam yakun asabahu athshun dan adapun orang yang tidak menimpanya oleh rasa haus wa hum al-fiyah dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa fa inna ma yashrabuna maka adalah minum mereka tadabbuzan karena untuk bersenang-senang berdesak-desak. Jadi semua umat Rasulullah daripada orang mukmin minum daripada hawd tersebut. Semuanya. Setelah itu tidak haus selamanya. Dan masuk ke surga kalau di surga makan dan minum bukan karena lapar, bukan karena haus, tapi karena tuzan untuk bersenang-senang. Nah orang bertakwa pun sebelum mereka masuk surga minum daripada hawd itu bukan karena haus, tapi karena ada tujuan, karena untuk bersenang-senang. Kita minum entar karena haus atau karena apa ya? Karena haus. Kalau karena haus, maka setelah minum tidak pernah haus lagi selamanya. Masya Allah. Ada dalam beberapa riwayat hadis terkait wasful haud atau sifat-sifat haud yang banyak. Dalam hadis-hadis Rasulullah disebutkan diantaranya bahwa di sekitar haud itu pertama besarnya itu masih rata syahad perjalanan sebulan besarnya itu haud. Lalu di pinggiran haud itu bertebaran apa? Gelas-gelasnya Al-Qus gelas-gelasnya ka'adati nujumis sama seperti hitungan bintang di langit bertebaran banyak gitu apa gelas-gelasnya indah-indah. Setiap orang megang gelas masing-masing minum daripada hawanya di saat banyak itu gelas seperti itu ka'adati nujumis sama seperti hitungan bintang di langit. Sampai banyak air ketemuan dari diri tak ada gambaran diri. Lalu airnya seperti apa sebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan haudnya Rasulullah adalah haud yang paling besar di antara seluruh para nabi-nabi yang lain.
Karena umat Rasulullah adalah umat yang paling banyak jumlahnya dibanding umat-umat nabi-nabi terdahulu. Nabi Nuh cuma 80 orang. Perlu yang hidup. Masya Allah, Nabi Nuh berdakwah hampir 1000 tahun. Cuma dapat berapa? Kita ngaji setahun, dua tahun, jumlahnya sekian-sekian. Bu, badannya tak berubah-ubah. Jangan kata setahun, seminggu, dua minggu, gak ada satu, dua. Ah, bubar. Gitu-gitu. Nabi Nuh tidak itu. Nabi Nuh ada seluruh tahun, mendapat kalau dihitung satu per satu itu satunya dapat berapa itu? 50 tahun dapat satu. Yang jelas manusia banyak. Manusia banyak. Bersama Nabi Nuh manusia banyak. Dan sebagian lainnya yang masuk ke neraka
Kalau karena syafaat Rasulullah, maka dikeluarkan dari sebelum habis masa siksaannya. Iya, kalau istilah kita dunia itu remisi. Remisi dapat apa? Keringanan masa tahanan. Seharusnya sekian lama disiksa di neraka, karena syafaat Rasulullah lebih cepat dikeluarkan. Itu syafaat Rasulullah ada nanti yang tersiapkan oleh Rasulullah bagi umatnya demikian itu. Mudah-mudahan kita yang dapat syafaat langsung masuk surga. Amin. Dengan keberkahan bulan Ramadhan ini. Walladhi khusso bihi nabiyyuna, dan yang dikhususkan bihi dengannya terhadap nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min syafaat dari syafaat terbanyak, alladzi la tahsulu li ghairihi minal anbiya'i, yang tidak terjadi bagi selainnya Rasulullah dari para nabi. Ini syafaat juga diberikan oleh para nabi yang lain. Yang memberi syafaat banyak, memberikan pertolongan terhadap manusia ini banyak. Para nabi semuanya memberi syafaat. Para malaikat, orang-orang soleh, para wali Allah, orang-orang bertakwa. Nah, hanya saja syafaat Rasulullah adalah syafaat yang terbesar dari 10 syafaat. Walaysa al-murad dan bukan yang dimaksud adalah man sawahu, bahwa orang yang selain Rasulullah dan anbiya dari para nabi la yashfa'u, tidak beri syafaat. Bukan itu maksudnya. Bukan perkataan yang mengetahui dari di atas bahwa syafaat berasal dari Rasulullah saja, tetapi dakhulahu haqqun, bukan berarti begitu. Bukan artinya bahwa syafaat hanya dari Rasulullah saja. Bali syafaatu lahu sabiqatun, bahkan atau tetapi syafaat lahu bagi mereka para nabi yang lain pun itu ada, benar. Tapi tetap yang sahih yang benar. Untuk meraih syafaat dalam banyak hadis, diantaranya memperbanyak baca salawat. Gitu. Karena Rasulullah sendiri mengatakan orang yang paling dekat bagiku di hari kiamat dari umatku adalah orang yang paling banyak baca salawat atau salat. Termasuk adalah dengan ziarah ke makam Rasulullah. Rasulullah mengatakan siapa yang ziarah maka wajib baginya syafaatku. Man zara qabri wajabat lahu syafaat. Amin. Yang jelas semua orang tersebut adalah syafaat daripada orang mukminnya yang maksud. Dan umat Rasulullah ini ada dua, ada umatul da'wah, ada umatul ijabah. Umatul ijabah itu yaitu orang mukmin. Umatul da'wah yaitu orang kafir termasuk umat Rasulullah, tapi disebutnya umatul da'wah. Umatul da'wah. Daerah kemudian keadaan mereka. Ya kalau mereka masih dalam keadaan kafir, masuk neraka selamanya dalam neraka, dan sedikit pun tidak mendapatkan syafaat Rasulullah. Yang dalam wilayah tersebut kan para nabi berikan sholat pada umat masing-masing. Rasulullah berikan sholat pada umat. Ada lagi bentuk sholat yang lain dan banyak dari para wali Allah, orang tua punya anak-anak, harus berikan anak-anak yang mengikuti orang tuanya. Pokoknya begitu nanti. Berikan syafaat saya kepada dia. Mohon pertolongan kepada
Cari yang kemana ya. Siapa kuat? Nanti ya, ingat-ingat. Lupa saya ingat-ingat ya. Sukanya dari ini. Betul, para ulama mati gini. Para ulama mati gini, saling berwasi ya. Tandara, kalau kamu selamat, tolongin saya. Kalau saya ingin selamat. Atau kalau saya selamat, insya Allah saya tolong kamu. Begitu. Para ulama mungkin itu, saling Allah'a emanet olun.